Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Feby Reaction Video. Guys, kali ini kita ada yang terbaru dan terbaru lagi. Tapi di sini kita akan mereaction video yang banyak yang kemarin trending, banyak yang juga mengikuti konten-konten yang tersebut yang tidak wajar gitu guys ya. Dan yang tidak wajar itu kenapa? Itu adalah prank. Tetapi prank itu bukan prank yang bermanfaat, tapi guys malah menjadikan sesuatu prank yang tidak bermanfaat. Kenapa saya bilang tidak bermanfaat? Karena di situ pranknya itu prank wit. Nah itu sebenarnya itu untuk suami istri guys. Nah kenapa jadi bisa jadi prank kayak itu? Itu sudah tidak tidak bagus lagi untuk ditonton untuk anak-anak. Apalagi di YouTube ini kita nggak tahu siapa saja yang melihatnya guys. Maka dari itu tolong untuk kominfo dan lain-lain, kalau ada konten-konten yang seperti itu tolong saya harapkan tidak ada lah, karena itu konten yang tidak berfaedah ya guys ya. Apalagi nanti banyak yang dicontohin sama yang nonton yang banyak itu sudah membuat brabe dan itu jadi kacau jadi guys. Jadi itu tidak boleh lah ditayangkan lagi guys ya. Jadi kita akan reaction video tersebut. Jangan lupa kalian subscribe karena ini adalah part 2 atau part kedua ya guys ya. Jangan lupa kalian like dan komen kalau kalian setuju dengan pendapat saya guys. Oke, kita lanjut ke videonya. Enjoy. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam videonya. Di sini terdapat ada 3 cowok dan 1 perempuan ya. Kita lihat di sini ya bersama-sama. Nah, jadi di sini modusnya ini. Modusnya itu ngajarin ceweknya kesini guys, saya lihat tadi juga ya. Ini sudah saya potong, langsung saya masuk ke adegannya aja guys. Jadi dia itu di chat dan sampai akhirnya dia mau datang ke kosannya guys. Nah, jadi di sini saya menangkap bahwa ini settingan juga ya guys ya, karena dia kalau cewek dilakuin seperti ini pasti ya udah out gitu, nggak akan tinggal di sini juga. Nah, jadi saya lihat juga di sini dia terlihat ada tersenyum-senyum gitu ya guys ya. Tuh lihat. Tuh, jadi settingannya tuh nampak gitu, dan yang perawat laki juga ketahuan settingannya. Walaupun ini settingan ini tidak wajar juga untuk dipertontonkan kepada publik gitu guys. Karena ini konten yang non faedah gitu, tidak ada faedahnya sama sekali. Apalagi seperti ini kan sama nih. Ini sudah terhadap pelanggaran ya guys ya. Pelanggaran perempuan ini guys. Jadi ya kayak gini nih, tolonglah jangan sampai berbuat yang kayak gini lagi. Konten-konten itu tolong berfaedah. Jadi saya bikin konten ini, nanti saya akan blur wajah-wajahnya. Jadi sini akan bereaction guys, bukan maksud apa-apa guys. Jadi tolong untuk kalian yang nonton, tolong bijaksana lagi. Kalau misalnya video-video gini ya jangan di ya, pokoknya ini sangat tidak berfaedah gitu guys. Kalau kalian setuju silahkan komen dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga kalian like and share kepada teman kalian ya. Dan sambil ditarik-tarik gitu ya guys. So, walaupun ini settingan ya tidak wajar aja gitu kan dilihat sama publik gitu guys. Nanti untuk kenyamanan semuanya nanti saya akan blur yang ada di dalam sini guys. Ini bisa jadi malapetaka buat yang menonton gitu guys. Kalau itu cuma prank, jadi nanti dia praktekin ya, itulah jadinya kan kalau gini. Nah jadi kayak gitu ya videonya. Jadi kita akan reaction videonya ya. Di situ kita lihat memang ada sedikit adegan-adegan yang settingan, dan
satu sisi lagi ini sudah menodai norma-norma yang berlaku, guys. Karena di sini prank itu tidak berfaedah. Kenapa saya bilang tidak berfaedah? Karena prank di sini menunjukkan hal yang negatif, guys. Tidak ada hal yang positif gitu, guys. Jadi kalian harus bisa juga menilai sesuatu konten kreator yang mana baik, yang mana tidak, guys. Memang hiburan-hiburan, tapi hiburan itu bagaimana yang bisa menarik dan bisa berfaedah buat kalian yang nonton gitu. Kalau gini tidak berfaedah, karena kita bisa lihat yang nonton video YouTube ini bukan 18 tahun ke atas, masih ada juga anak-anak gitu kan. Jadi tolonglah untuk konten kreator, jangan bikin yang prank-prank kayak gini lagi, walaupun kalian sudah bersama istri dan lain-lain, guys, ya. Jadi pokoknya itu aja saya reaction video ini. Kalau kalian suka dan sama tanggapan kalian dengan saya, silakan subscribe dan komen dan share buat teman kalian supaya teman kalian tahu kalau konten ini tidak cocok dinonton. Oke, guys. Thank you for today.